ketemu sing kritik. Kalau bolak-balik ketemu sing kritik tahlil, ya sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Di ono ayat fawadil, maksudnya ayat-ayat sing umumnya terkait kita. Ma ayat-ayat sing spesial karena nerangkan Allah, tentu beda. Terus kedua tentu ayat-ayat sing rano Kanjeng Nabi, misalnya al-qadijakum rasulun min anfusikum azizun. Terus baru ayat-ayat tentang kita. Ayat tentang kowe ya waqul wasrobu, kon mangan ngono. Nah, misalnya terus tahlil terus waqul wasrobu. Ya lucu deh. Bocah kok kandanane angel. Pusing ngombe kowe, ngaji tahunan gak ono perkembangan. Ngabis gue rame-rame dunya lho. Enggak rame-rame apa? Pernah ada kumpulan orang untuk ngaji. Oh, setan setruk tenan. Paham itu. Mulai setane tangin, ah tenange ra paham. Waduh. Serepot ya. Ya, jadi kayak kudu ngerti ya. Jadi kabeh ayat Al-Qur'an spesial, tapi tradisine ulama kan ada perdebatan apakah ada ayat fadilah dan mafdulah. Sebagian ulama mengatakan jangan bilang demikian karena fal kullu kitabullah wal kullu kalamullah. Tapi kowe nak ngingkari iku ya kliru, wong dohire Kanjeng Nabi ku ya ada ayat yang dipuji sundul langit kaya ayat Kursi itu. Saya punya ayat yang bahkan dokumen itu tak ambil dari Kanzil Arsi katanya ini. Dan tidak ada Nabi yang dikasih itu kecuali saya. Itu Nabi begitu bangga semenang. Nabi maca ayat kursi. Sehingga tradisinya ulama, semua anak cucunya, semua umatnya dilatih ayat kursi. Dan itu memang spesial coba. Saya kalau baca ayat kursi, saya kalau mau tidur itu mesti baca ayat kursi. Mas tuh rapi ndak tahlilan, orang sing order buat ini. Mas ini wah apa apa, mau soal yang pengiran ndak benda apa? Mono, gua aneh-aneh. Oh tahlil kok dikritik, yuk keliru sing kritik. Mau mau coba ayat kursi, yuk buat kritik. Tapi rati kritik ya perlu dikritik. Mau mau coba eling pengirannya kok butuh berkat lah. Tul tul, nah eling ya eling. Menunggu cara aku lah bodoh ini. Sing kritik, gue sing dikritik. Kau tahu tahlilan? Nanti gue senang undangan, nggak butuh nih buat. Lah ya eling pengiran nggak ngenteni apa? Undang. Mana ben ono sing tetap ngritik, ben seimbang dunia iku ben seimbang. Apa? Balance kono sing ngritik. Kula bolak-balik ketemu sing ngritik tahlil nggih sowan kula. Saya tuh heran. Kenapa orang NU itu suka tahlilan? Terus ada berkat. Itu dalilnya, Mas. Sing ngono iku ya ora ono dalil, sing hasud nyoal iku ya ora ono dalil. Cara Kanjeng Nabi pirsa, tukang nyoal iku ono dalile to ora? Ya tidak ada ya, sebuah menengah sebenarnya ketemu pangeran, sebenarnya ketemu pangeran cocok kanti sing ben bener. Nah yang jelas nak sing tukang tahlil dia takoi pangeran. Kita tahu eling aku nanti gusti nak wonten undangan. Reklara tadi bu cakup eling dia eling pangeran dia kok beda nopo. Tapi misalnya kayak undangan orang undangan plus itu takoi pangeran, undang tonggo kok rata kok. Mereka buat tibit ah misalnya, tapi nekani tonggo ya perintah Kanjeng. Ya sudah, nggak cocokan lah. Tidak usah debat saiki, nggak apa. Cocokan lah. Tapi nak cocokan bae aku ora ketemu. Wong sing nyoal ning jene masar aku ning swarga. Ora ketemu. Nah, aku ketemu ning swarga ya nak cocokan. Jadi kowe kudu mikir ya. Jadi ayat kursi itu dipilih ulama perkara ini apa? Ayat iku njenengan spesial tenan. Kula niku mboten saged tilem nek gak maca ayat kursi. Nggih maca teng lisan, nggih maca teng ati setiap saat. Mergo mangsa kok pancen luar biasa. Allahu ti Allah iku Allahu la ilaha illallah wal hayyul qayyum. Al hayyu zat sing urip. Mergo sing gampang bedakno Allah mbek Nabi Isa, ambek berhala, ambek semuanya yang disembah selain Allah adalah kehidupan. Kita gampangane tau ngidolakno Isa kaya apa, tapi akhirnya kecewa nak dianggap pangeran. Mergo nyatane cara mereka pun Isa mati di salib. Utawa cara Islam Isa itu diangkat. Di itu objek. Apapun hibati Isa diangkat, diposisikan di langit di. Kerennya apa jenenge di itu objek. Berarti yang keren adalah subjeknya yaitu Allah Subhanahu wa taala. Terus kita ini sebagai orang itu punya ketakutan, ketakutan. Nak pangeran mati ku piye? Nak kowe mati kan enggak punya akibat apa-apa. Srengenge tetap baik-baik saja. Sistem falak apa galaksi baik-baik saja. Sistem alam baik-baik saja. Wong sing mati kowe. Bayangno nak sing mati pangeran. Maka ketakutan seorang mukmin adalah apa? Punya Tuhan yang mati.
Kemudian itu diobati bahwa Tuhan kamu itu Tuhan sing aman, al-hayyu, sing selalu hidup. Kemudian disifati lagi al-qayyum. Apa artinya hidup kalau bergantung orang lain, bergantung makhluk lain? Itu gak keren, karena bergantung itu gak keren. Al-qayyum, yang Allah itu zat yang berdiri sendiri. Oh, itu kan terus sopan. Lu kan maca ayat kursi sopan. Bejani Gusti kalau maca ayat kursi. Kowe ora maca iku kasihati mbahmu. Bocah kok. Oh, ucara ra bakat wali. Uteke wis elek. Kuwak beru di materene. Kasihati opo nek maca ayat kursi. Kasihati mbahmu ngono. Jimat ya senengane. Kulo ora seneng. Maksudnya ku, tapi buat ketingin teman-teman jurah oleh menjadi rezeki dia kadal jimat kebi. Sehingga saya ngatur rezeki ni uang. Sapa, jis keben, kamu kau dispura pangeran. Ratus pura ya rapo, bukan kelakuan kamu nuno ubi. Jis terserah pangeran aja. Jadi Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Kemudian setelah hidup, itu bisa saja enggak peduli kita, karena pas ngantuk atau pas tidur. Terus disifati la ta'khuduhu sinatu wala naum. Dan zat yang hidup itu tidak pernah ngantuk, tidak pernah tidur. Akhirnya kita ini nyaman, punya Tuhan yang spesial, yaitu hidup dan berdiri sendiri, tidak ngantuk, tidak tidur. Terus budi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Dan miliknya Allah semua yang ada di langit dan bumi. Keren. Kita ini butuh air, butuh apa saja, dan itu milik Allah. Coba kalau milik manusia, zaman nak loro ning rumah sakit tuh, oksigen larange ngono. Padahal kowe nak ora loro, oksigen di mana-mana gak tau bah. Jadi kita seneng. Alam raya milik Allah kita seneng, karena alam ini milik zat yang gak butuh alam raya, sehingga kita yang make. Allah bikin air, Allah gak butuh minum. Allah bikin pari, padi gak butuh makan. Dia bikin semuanya untuk kita. Padahal itu kita ada ikut pun. Punya akhirnya sepenang baik pengiran cik api aja dengan Gusti gawe rame lo nganggu sing nganggu kita-kitain coba aku raro gaya rokok gunanya apa raro ya gunanya pekerjaan Gus menyerap tenaga sauri menimu sementing gue roh gunanya rokok paham ya roh gunanya rokok, rokok roh carane mandorot kanggo kue jadi podo roh lah sementing ya rapopo tapi kalau nu senang berguyon ni kiai kiai ini, macam rau nu wong pinter guyon kau kiai. Yes, kalau ini kan ni acara resepsi teng Kudus teng keluarga sarang keluarga ni Lukman, segnisi Habib Umar Mutahar, semua nang. Jadi guyon ane neng kiai kiai orang itu kiai kiai kape termasuk Habib Umar. Ada orang kiai rokok. Ini cerita-cerita anekdot. Ada kiai rokok. Wah, ngarepe dokter. Pak Yai, kalau rokok terus nanti kalau mati gimana? Gampang, saya bawa korek. Sing kiai dhewe maksude iku nek mau rokok terus mari mati. Kiai ini yang ngerti maksudnya dokter ngono. Tenang, Dok, saya masih bawa korek. Maksudnya nek rokok mati karek Jumat. Dadi gak sambung apa? Nak kuyunane Habib Umar, saya sering membaca bahayanya rokok. Saya baca itu. Setelah baca, saya berhenti membaca. Wangan pikirane setelah membaca bahaya rokok berhenti rokok. Saya sering baca buku atau apa tentang bahayanya rokok. Setelah saya tahu berhenti membaca. Semua spesial, senang kulo niku bisa nikmati ya senang putune Rasulullah ya senang guyon jadi senang itu gak kudu mewah apa? Lah kowe seneng ngenteni di Alphard malah kesel to. Wah, ten. Dadi kulo nang di grup kathah lah. Piye-piye sing seneng guyon, sing seneng. Mergo kulo kuwatir saya umat ini punya kenikmatan lewat jalur maksiat. Mulane kula nu seneng nek ana kiai seneng guyon, bukan seneng papanya. Umat ini punya kesenangan yang tidak maksiat itu saja. Ya tentu ada kiai-kiai yang milihnya ndak guyon, supaya orang enggak uraan ya bagus. Wong penting ikhlas. Wong syaratte kabeh iku penting nopo? Ikhlas utawa ikhlas. Yo ora kudu spesial ikhlasmu ya ikhlas biasa lah. Kelas-kelas teril lah penting nopo? Ikhlas. Saya sering baca bahayanya orang rokok. Setelah saya tahu bahayanya, maka saya berhenti baca.
Wangku kaget kabeh. Mergo pikirane wong wis berhenti. Kok ternyata mulai saya sering baca bahayanya orang miskin. Setelah tahu bahayanya berhenti merasakan kemiskinan. Jadi saya tahu bahayanya neraka. Setelah tahu bahayanya neraka, maka saya berhenti. Ya, jadi terus disebut no lahu maafis sama wa tiwa maafil arti. Terus kita nyaman. Kayak apa kalau alam raya ini milik Cina, milik Singkek, milik non Muslim atau milik wong Islam sekalipun, mesti apa-apa itu repot. Tapi berhubung alam raya ini milik Allah, kita nyaman. Mergo wa izzat sing super lomo, super dermawan, super semuanya. Akhirnya nyaman. Kamu ini so turu. Dan kalau orang di rumah ayat kursi, raisa turu, kayak turu. Dan dia mau coba lesane, gak hati kalau mau. Lahu maafis sama wa tiwa ma. Terus manggal lagi ya syawain kahu ila bidni. Ketika Allah itu segalanya, tentu yang punya otoritas syafaat, punya otoritas apa saja, nunggu izinnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat yang spesial ini. Kemudian kiai-kiai punya cara supaya umat itu hafal. Dibikinlah metode tahlil, mau coba bareng-bareng. Tapi kemudian ya sudah itu. Nasibnya terus kurang baik. Nasibnya kurang baik. Ya, ada yang bid'ahkan, ada yang setengah-setengah. Nah, firno. Sing maca ya padha dene, ra paham mek ngantuk, bentuk berkat mulai sudah akhirnya terus. Lah sampean bela di kesembilo sing bener wis tak takok ya provokator. Sing jelas latih maca iku terus. Jadi Allah pirsa nak macam ora golek berkat. Tapi nak mau tahu tahlil hati. Eling apa tahu hati, benda apa? Tahlil. Oh, eling pangeran kok ngenteni wae. Allah, kita tunggal ya. Tahu muni alhamdulillah nanti, apa nak permangan lah. Muni alhamdulillah, kau nggak tanya permangan bu, cakur agar garuan. Kau nara bakat wali kau, kau teke kau saya. Jape kau keliru terus. Masih orang khusyuk lah, nara bakat wali, khusyuk tak tapi saya ruwet, uripe kau ruwet. Terus lagu maafis samawati wa maafil ardi mangdal ladia syu'ain tahu ilah ya'lam ma'fina itihim ma'ma khulfahu. Dan Allah tahu apa yang di depan kita, di belakang kita. Terus kita lagi-lagi nyaman. Kayak apa misalnya kita yang lemah ini tidak dalam pengawasan Tuhan. Gimana kalau misalnya dia anak cilik, anak itu tidak nyaman kalau ketika main tidak didelok orang tuanya. Karena dia tahu ada hal-hal yang dia tidak bisa menggapai. Dan butuh setiap saat pada orang tuanya untuk membantu menggapai itu. Jadi anak masih senang dolanan, sukanya diperhatikan tetap. Nah kita ini senang sekali. Untuk main yang dunia ini pengiran diperhatikan Allah Ta'ala. Karena Allah selalu tahu kita. Jadi terus nyaman. Jadi semua ayat itu menjadikan kita nyaman. Nanti kaji Nabi ora sare sedurunge maca ayat kursi, ora sare sedurunge maca surat musabbihat. Dan saya dalam banyak hal niru itu. Nabi urung sare nek ora maca surat hasr. Nah aku ngijajah iku kowe ora mungkin surat hasr ning jus pira wae kira roh kok dijajahno. Sing iku lho sing diakhiri suci la anzalna hadzal qur'ana ala jabalil la ra'aitahu khashi'am. Itu tapi umale kok ngarep subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa huwal azizul hakim. Terus walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Ya bener subhanallahi ma fis samawati wa ma fil ardi terus. Fa terus itu walladzi akhrajal ladzina kafaru min walladzi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab min tiarihim li awwalil hasr. Ma dhanantum ay yakhruju wa dhannu annahum mani'atuhum husunuhum minawwa fa'atahum fa'atahum serang apa akhirnya ya itu tadi terakhir apa ya'lau ma baina aydihim wa ma khalfahum terus wala yuhituna bi syai'im min ilmihi illa bima. Dan seseorang itu tidak punya ilmu kecuali dengan kadar yang dikehendaki Allah. Bahwa kita ini selalu objek. Punya ilmu ya dikasih, punya rezeki ya dikasih, punya apa saja di. Sehingga status kita makhluk, statusnya Allah khaliq, statusnya Allah itu memberi, statusnya kita hanya penerima. Itu bahkan termasuk bab ilmu. Bab ilmu itu taunya kita ya hanya diberi. Illa bima wasya kursi hussamawati wal ardo. Dan kursinya Allah itu meliputi langit bumi. Sehingga kita tahu, wah keren. Terus wala ya'udhu hifdhuma. Dan ketika alam raya sebesar ini, Allah tidak pernah capek mengurusnya. Sampai anu tak pasrahi gawe kok ngurumat srengenge. Sampai ngurumat listrik omahmu lho, kadang kabel pedot, dope pedot. Iku apa ngurumat srengenge, mulai digawe nganti saiki. Gak tahu mati. Gak tahu bayar.
PLN lho, kon gawe 0, sekian gak tahu rusak setahun kon jamin ora ngara iso. Apa gawe srengenge mulai Nabi Adam nganti saiki ora tahu bengkelno. Oke gak tahu mikir ngono, jare wali yo. Lah srengenge misale error terus pangeran ngumumno, leren sik 3 wulan lagi ditoto. Ya repot to dul-dul. Ngono kok ora tahu mikir bocah kok. Ngono utek sing anut wali-wali itu teke waras. Menduwe ora di dhuwit sumpek di dhuwit seneng wis ngono tok pikirane. Ora tahu kagum mbek srengenge ora tahu bengkel ora tahu. Mergo emang ora bakat wali itu teke wis sinalillah wa inna ilaihi rajiun. Ngono kok do urip ngono ngono. Habis ben urip panjenengan wong ayo apa? Mati ngger rame-rame apa? Dunyo nak ra ono kok ya sepi tenan. Gak ana wong gawa nasa ibad ngalor gitu. Ngaji sepeda dibayar kok paham mulai apa mulai kok takok ibu jure bar apa gaji mau Gus Pak nerang nopo ya delok rekamane iki atek dong wae tapi aku luwe seneng ngono timbang kowe nyimpul lo malah tambah keliru kabeh kula niku paling asline paling ra cocok ngaji disimpul lo uteke beda kok nyimpul lo terus piye tapi dilarang piye niate ya seneng tapi didukung mesti keliru wong nyimpul lo keliru mergo mesti nganggo uteke dhewe wis ben kono kok rame-rame apa donya kula kadang mikir ya wong lha saiki PLN ngurus listrik sak Indonesia iku dibagi-bagi per wilayah Jogja-Jogja tok kok Bantul-Bantul tok iku bengkel no. Apa nggih srengenge iku langsung bener terus. Nek wong bosan dikei bengi ben ra ketemu srengenge digendhi bulan wis enak. Kok bosan matahari, bosan rembulan ana mendung wis ku turu. Damuk bojo lah laudan selali. Sekeran wis segampang iku ngatur donya wis segampang itu. Paham ya. Dadi enak lho pokoke urip iku wis enak. Pokoke kabeh anut pangeran wis enak. Wala ya tu khifluhuma wa huwal adil dan terus turu. Semun Gusti kula tak tilem mesteng dunya baik-baik saja. Sopan nang mbek pangeran. Lah maca ngene kok ngenteni kundangan. Kok kon dadi wali kuwi. Lah sing ra apal ayat kursi terus ngritik. Ora apal. Butuh ngono. Wis apal lho sik wis ndara di pitalah penting kok apal ayat kursi sik. Apal? Ndak. Ayo ke ayat ke apal sih terus lagi bid'ah ora apa-apa. Dadi mergo ngono. Kayak kula misale bid'ah aku rada bener, mergo ora tahlilan lah yo maca. Lan kula yo bingung ngadepi jenengan bilo ndi padha ora jelas e. Yo ayat kursi ku waca. Nah tentu ayat yang seperti ini kan enggak mungkin kualitasnya setingkat nyuwun sewu ayat wa kulu wasyrabu. Makanya banyak ulama sampean delok teng ngene itkon teng kitab-kitab tetap ada ayat sing spesial, ada ayat sing spesial tapi tentu enggak sekelasnya. Coba jangan kamu katakan atas bawah nanti suul adab be kalah muwa, tapi tentu spesialnya ayat kursi itu tentu super karena menerangkan Allah sendiri. Sementara beberapa ayat menerangkan hak kita sebagai manusia, misalnya wakulu wasyrobu, tentu kualitas fadoilnya beda. Tapi jangan katakan klasmen, jangan, karena kurang sopan dengan kalamu. Wah, tapi tetap beda. Makanya Nabi ngendikan ayat iki apa loco, ngapa turu woco, di mana-mana woco. Oh, Nabi begitu bangga dengan ayat kursi. Akhirnya kena bakul, ditulis di paham apa? Ditulis didol baru kayak didol ya kayak hikmah ya akhirnya dipasang ning ruang tamu akhirnya ketara iki wong Islam bera Islam baru kayak ayat kursi ya sengaku pokoknya berpikir positif bae. Wah berarti sing di omah Islam bukti nopo ana ayat kursi ini lho kula nu beberapa kali diselametno ayat kursi kula nak ning perjalanan marung itu kadang ya merasa nyaman mergo ning warunge ana ayat. Wah berarti islami lah, ora kuatir iki ana daging celeng tetep nulung. Ya ini jujur mawon kula niku tetep asobia larnya nak ning perjalanan sing gak jelas lor kidule ora ro daerah kok marung ana ayat kursi paling ndak kan orang ini punya etika kira-kira ora bakal apa jualan daging babi lah misalnya. Ya tetep bantu lah tetep umpamane terus dikei nggon salat. Senajan terus sing duwe misale mbok salat ora ora peren. Ya aja seudon ngono wis anggap ae. Mosok mayang macang masang ayat kursi kok. Ya sih gitu. Kan lumayan ada perangkat yang itu. Akhirnya bakule payu ayat kursi ini sing di omah ya payu promosi nek iki is lami sing blonjo ya nyaman wis padha enake lah.
Ayat kursi ini sing enes mergo dienggo. Ya tapi ya ndak lah. Nak niate ngono ya tapi ya ayat kursi tetap mulia dengan dirinya sendiri. Kulo sumeneng tenan mek jeneng ayat kursi ya. Ya tadi kekhawatiran kita punya Tuhan yang tidak sempurna itu terjawab bahwa Tuhan kita super sempurna. Jadi kulo bayangno anggere turu nyen sumeneng. Senenge wae Gusti nak kula turu iku langit bumi gak masalah. Bayangno nak pangeran sing turu, sistem Tuhan hancur. Makanya syaratnya jadi Tuhan apalah tak khuduru sinatu. Padahal kita menyaksikan Nabi Isa turu, beberapa yang dituhankan selain Allah turu ngantuk. Bayangno misalnya kowe pas donga sing mbok dongani turu. Nah, kan kacau. Makanya Allah mensifati dirinya dan itu memang fakta la tak khuduru sinatu wala nam. Allah ra tau ngantuk. Ya betul nanti. Akhirnya sewenang kita sewenang banget baik pangeran. Berkat dengan sifat-sifat seperti itu. Akhirnya rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami din. Al Islamu si Islam al Quran dan Quran Muhammadun Rasulullah. Wa yang bagilan saya kelana ketika kita anak kulen tu ucap kita fikul yamin. Rodi itu billahi nabo rabba wa bil islami din. Rodi itu ridho insun billahi karena warban sebagai pangeran. Aku ridho banget, senang banget. Allah sing dadi pangeran. Muga mau pangeran liyane Allah yo kacau tenan. Nanti pangeran terus turu. Terus kok ngantuk, nak ramangan lemes kan pusing. Apapun hebatnya Nabi Isa misalnya mbok pangeran yo pusing. Kadang pas sare, dungani tenan jebul pas apa? Sare yo ribet. Tapi kita di pangeran sing la tak khuduhu sinatu wala nak mobil islami dinan. Bagi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam rasulan wa nabiyan wa bil Qur'an hukman wa imam dan kita ridho Qur'an sebagai panduan hukum lan dadi imam. Imamu panu